Halo teman-teman, ketemu dengan saya William di video Nissan unboxing ini nih. Dari Time Micro ya, ini Nissan Silvia S15 dengan body kit Liberty Walk. Ini mobilnya si Auto Finesse kalau nggak salah ya, setelah livery yang di Mini GT Auto Finesse itu dia ganti ke yang ini ya. Kalau nggak salah putih polos dulu terus diganti ke ini kalau nggak salah ya, saya rada ya udah lupa-lupa inget lah ya. Ini Time Micro 1:6 scale, 14 tahun ke atas, di atas Time Micro, kiri kanan sama. Di bagian belakang ini ada motonya collect Time Micro to share the joy. Ya, ini ada tulisannya di bagian bawah, Kusena warning seperti biasa. Ini yang gak ada tulisan lisensi sama sekali ya, tapi Time Micro ngakunya ini udah lisensi Liberty Walk. Tapi ya di bawahnya gak tulisan lisensi sama sekali sih, saya rada lupa yang livery Hoshino kemarin ada lisensi atau enggak, tapi katanya sih lisensi ya, kurang tahu sih. Terus ada masuk juga yang dari TPC ini, livery Advan kayaknya mobil aslinya nggak ada sih ya. Ya ini juga nggak ada tulisan lisensi sama sekali. Ya yang Advan ini nanti kita unboxing di video terpisah aja, yang mau kita unboxing yang ini dulu. Ya langsung kita buka aja. Ini langsung kita keluarin aja. Ya buka kayak gini, jadi ya drama-drama koleksi mini skill sekarang. Pentingin slotip, pentingin plastik, apaan sih? Kalian pentingin isinya apa? Pentingin segelnya sih, kalau mau plastiknya ya ambil plastiknya aja, kotaknya nggak usah ya. Aneh-aneh aja orang sekarang. Eh ini kita keluarin. Oke, ini belakang juga Liberty Walk, ada corak-coraknya juga. Ini kita pinggirin dulu. Ini langsung kita buka. Ya ini nggak ada penahan plastiknya ya. Kalau vokal kan sekarang udah kasih penahan, bukan plastik sih, penahan kayak kertas itu ya. Jadi mobilnya nggak lecet. Yang Time Micro belum ada, semoga aja nggak lecet ya. Enggak sih, oh ini warnanya bukan glossy ya, jadi dia kayak warna dove-dove gini ya. Cakep sih, cakep sih. Ya nih kita lihat dulu, nih LBK Time Micro, ya nih limited 2000, dapatnya nomor 1326 ya. Nomornya nggak penting lah, soalnya untuk ditatakan doang, kita kan ngambilnya di mobilnya sih. Ini kita bukain dulu. Warna hitam ini ada versi figur nggak ya? Saya rada lupa. Kayaknya nggak ada ya, kayaknya cuma versi satu aja non figur kayak gini. Terus kalau nggak salah itu mobil aslinya ya velg rotiform sih, bukan velg yang biasa ini ya. Yang satu lagi tuh yang memang modelnya Palang 5 juga 5 spoke, tapi ya bukan modelan gini. Kalau kalian Google Auto Finesse Black S15 ya, jadi nemu sih. Ini untuk detailnya kita lihat dulu. Untuk lampu depannya udah dari Mika seperti yang detail sebelumnya juga, detail dalamnya juga ya gitulah. Ini kelihatan sedikit gap ya, harus ditekan gini baru gapnya. Kalau ditekan gini gapnya cukup rapi sih, mungkin karena warna hitam juga ya, jadi nggak seberapa kelihatan gap-gap yang mungkin kelihatan lebih gede atau gimana, karena warna hitam jadi ya nggak seberapa kelihatan. Ini untuk depannya juga ada tulisan ini apa sih, clean rotiform, ini ada seal, ini di splitternya ada tulisan Nissan. Ini kayak sedikit nggak rapi tapi ya is okay lah. Ini juga ada kayak bendera UK ya di sini ya. Ini yang samping apa sih, kurang tahu ya tulisan apa itu ya, tulisan apa nih, kalau yang tahu komen aja ya, kurang tahu juga tulisan apa. Terus ya ini di cup mesinnya ada identity dan lain-lain, DWK rotiform, ini ada tanda serunya, ini RP-nya bolongan beneran ya, jadi nanti kita bukain tuh bolongan beneran ya, bisa dilihat tuh bolongan beneran. Tapi ya di bawahnya ada dikasih kayak jaring-jaring juga. Terus detail atapnya ya ada liverynya juga, detail di bagian samping ya, ini ada tulisan-tulisannya juga di sini, rotiform dan lain-lain, ada liverynya. Ini wheel seal nomor 2 ya, ini knalpotnya di samping. Detail handle pintunya juga cukup oke. Detail body kitnya ya cukup oke sih menurut saya ya, cukup rapi. Yang untuk warna hitam mungkin karena warna hitam kali ya, kembali lagi karena warna, jadi mungkin yang sedikit nggak rapi, nggak seberapa kelihatan karena warnanya sih ya. Untuk kaca belakangnya juga polos, nggak ada detail apa-apa. Ini untuk wing-nya harusnya dari plastik, ada tulisan misalnya di atas ya. Untuk livery-nya ya, ya ini corak-coraknya lah ya. Di bagian belakang nih, lampu belakang dari Mika, lampu belakangnya juga cukup oke. Ada tulisan rotiform di tengah, ini putih-putih kenapa, cuma kotor doang. Aman lah, ini ada decal-decalnya juga. License plate LBWK Liberty Walk. Untuk sasisnya sendiri ini diecast ya. Untuk diffusernya ini juga udah nyatu sama sasis, jadi ya bisa dicopot nih, bautnya udah kelihatan. Kalau biasa kan brand lain kayak diffusernya terpisah dari plastik terus nutup baut belakang ya, jadi ini kalian mau buka bisa, akses bautnya udah kelihatan di sini. Dan depannya dua karena ada detail mesin ya di sini ya. Terus ini ban karet, ini rolling ya, sepertinya rolling. Kita tes dah.
kok nyangkut deh, rada seret. Nah ini seret nyangkut, seret nyangkut gimana gitu ya, harusnya bisa rolling sih, mungkin punya saya aja yang seret. Terus ini detail ya, tadi sasisnya diecast ban karet, dan detail spionnya ini dari plastik ya, ada reflektornya juga, spionnya warna putih. Untuk interiornya sendiri ini setir kanan itu ada joknya hitam polos doang. Untuk roll case nya warna biru chrome gitu ya. Detail lain udah nggak ada sih ya. Ini kita lihat detail mesinnya dah. Untuk detail mesinnya kita buka dulu. Hop. Oke, ini ya kebukanya lumayan gede. Tutup lagi. Ini bukanya lumayan gede itu, detail mesinnya sih menurut saya cukup oke ya, detail-detailnya kita zoomin aja. Tuh detailnya sih menurut saya cukup oke nih, ada kayak penutup bloknya warna merah, terus ini radiatornya di sini, detail-detail lainnya warna silver, ini dikasih corak juga. Detailnya sih menurut saya cukup oke, surbarnya hitam, ini ada kayak tempat apa sih? Power steering kali ya, oli power steering atau apa? Kurang tahu deh. Ini warna putih, ini ada kayak cap warna biru. Detailnya sih cukup oke untuk penahan kap mesinnya ini dari warna hitam ya. Biasa kan kayak warna besi gitu, jadi gampang kelihatan ini warna hitam. Nah, itu dah. Dan ini ya untuk bolongan air vent-nya benar-benar bolong ya, jadi bisa dilihat itu. Detailnya sih menurut saya cukup oke. Kalau yang ini harga pre-ordernya juga lebih sama ya kayak si petir kemarin yang livery Hosino ya. Ini detailnya juga ya, detail white bodynya, LDWK-nya juga sama karena varian doang ya, karena si auto finish juga kalau nggak salah dari biru ke ini sih, ke putih dulu ya, putih polos dulu baru ke ini, terus sekarang kalau nggak salah pink ya. Ya ini kalau kalian temen ya mungkin barangnya cepet habis kali ya, soalnya ini cakep-cakep aja sih. Kalau kalian temen yang S15 LDWK nih menurut saya cukup recommended untuk dikoleksi ya. Kalau kalian temen silahkan cari aja. Itu aja untuk video kali ini. Kasih buat nonton, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.